Mainan anak usia 3 tahun, mengasah otak dan kreativitas. Sebagai orang tua pasti ingin memberikan yang terbaik untuk buah hati, termasuk dalam memilih mainan yang cocok untuknya. Mainan bukan hanya untuk hiburan, tetapi juga membantu otak anak berkembang dengan baik. Seperti beberapa mainan berikut ini. 1. Mainan pasir-pasiran. Mainan ini membantu mengasah sensorik anak dengan bentuk yang bisa dikompres atau ditarik menjadi seperti pasir lembut. 2. Mainan set kostum. Anak bisa berimajinasi sebagai apa saja yang mereka mau, dari pahlawan super hingga petugas pemadam kebakaran. Ini membantu mereka berkembang dengan imajinasi yang kreatif. 3. Mainan buah yang bisa diiris dengan pisau, mengajarkan konsep bagian dan keseluruhan serta keterampilan motorik dengan cara yang menyenangkan. 4. Mainan instrumen mini untuk membuat musik adalah pilihan yang bagus. Anak-anak dapat belajar tentang nada dan irama sambil menciptakan musik kecil mereka sendiri. 5. Kreativitas anak juga penting. Mainan cat warna yang dapat dicuci memungkinkan mereka untuk menciptakan karya seni yang mengagumkan tanpa khawatir tentang noda permanen. 6. Tablet gambar portable. Ini adalah alternatif yang bagus untuk menggambar dan menulis, membantu anak melatih kemampuan mereka tanpa ribut atau kekacauan. Terakhir, mainan puzzle kayu warna-warni. Puzzle ini menggabungkan kesenangan dan tantangan, membantu anak mengembangkan pemecahan masalah serta koordinasi mata dan tangan. Mengasah kreativitas dan keterampilan anak sejak dini sangat penting. Jangan lupa untuk memilih mainan yang sesuai dengan minat dan tingkat perkembangan anak. Bagikan pengalaman dan pendapat kalian tentang mainan yang paling cocok untuk anak usia 3 tahun di kolom komentar, ya sahabat Vimela. Thank you for watching, sahabat Vimela. You stay tuned untuk selalu update seputar dunia fashion, beauty, lifestyle, entertainment, and etc. Hanya di Vimela.com. Keep on watching!